Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Riri. Video aku kali ini aku bakalan nge-unboxing skincare. Ini belinya di Shopee dan besok baru banget launching, jadi banyak banget diskon khususnya dan ada giveaway senilai 2 juta rupiah. Penasaran kan dari brand apa? Sebelum aku mulai videonya, buat yang belum subscribe jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe dulu di bawah ini dan aktifin lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan buat kalian yang suka sama diskonan dan pengen info diskon lebih banyak lagi, jangan lupa untuk langsung follow Instagram aku ya di bawah ini. Sebelum aku unboxing paketnya, biar kalian gak skip-skip video aku pengen kasih tahu dulu, Elfada Beauty ini lagi adain launching promo sebesar diskon 20% untuk pembelanjaan di Shopee dan di websitenya. Nanti aku bakalan cantumin websitenya di deskripsi box. Untuk pembelanjaan dari tanggal 18 sampai tanggal 31 Oktober, dicatat ya tanggalnya. Khusus untuk tanggal 18 Oktober, pembelanjaan di Shopee bakalan dapat diskon tambahan sebesar 10%. Jadi diskonnya dapat 2 nih, 20% dan 10%. Lumayan banget kan teman-teman? Dan jangan lupa juga, Elfada Beauty ini lagi ngadain giveaway di Instagram berhadiah sebesar 2 juta rupiah. Nanti aku bakalan screenshotin post Instagramnya di samping dan aku bakalan cantumin linknya juga biar kalian ikutan giveaway karena berhadiah sebesar 2 juta rupiah. Lumayan banget kan teman-teman? Tanpa panjang lebar lagi, aku langsung buka aja ya paketannya. Ini adalah skincare gitu teman-teman. Packagingnya mereka aman ya, pakai bubble wrap. Dan ini ada boxnya juga, jadi pastinya dalamnya packagingnya aman. Tada! Wow! Ini ada nama akunya teman-teman, cantik banget. Ini boxnya itu bagus banget. Ini pertama kalinya aku dapat skincare boxnya cantik banget. Dan ini ada pitanya, kita langsung bongkar aja pitanya. Tada! Wow! Ini ada ucapan terima kasihnya. Terus di sini ada paketannya. Wow! Ini dapat paketan yang ada scrunchie-nya teman-teman. Nah seperti ini packagingnya. Aku dapat pouch-nya juga, pouch limited edition-nya Elfada. Kayak gini. Tuh, depan belakang ada embossnya semua. Terus ini kita tinggal buka aja ya teman-teman. Nah sini aku dapat 3 produk. Mohon maaf teman-teman, berisik ada motor. Nah di sini aku dapat 3 produknya. Yang pertama ini ada vitamin C serum brightening gitu, kayak gini, warnanya kuning, kuningnya kuning-kuning pastel gitu. Terus yang kedua ini aku dapat hydrating daily glow serum. Wow, ini serum semua. Terus yang ketiga ini aku dapat yang namanya soothing lavender milky sleeping mask, jadi aku bisa pakai masker sewaktu aku tidur. Kayak gini packagingnya. Dan yang terakhir ini aku dapat scrunchie. Wow, scrunchie-nya warnanya sama banget kayak si produknya ya, ini yang kuning, terus ada yang ungu juga, dan ada yang warnanya pink juga. Nah, aku penasaran banget, pengen tahu teksturnya seperti apa, aku bakalan buka satu-satu produknya. Oh ya teman-teman, sebelum aku buka produknya, aku pengen kasih tahu dulu, semua produk Elfada Beauty ini udah dijamin no alkohol, no parfum, no SLS, no paraben, dan no animal testing ya. Jadi kalian bisa pakai produk ini setiap hari. Yang pertama aku bakalan buka dulu dari si Hydrating Daily Glow Serumnya Elfada. Ini tuh kandungannya ada niacinamide, aloe vera. Nanti aku bakalan cantumin aja kandungannya di samping. Dan ini ada segelnya, aku bakalan buka terlebih dahulu. Untuk packaging serumnya seperti ini, isinya 20 ml. Untuk botolnya beling, terus tutupnya pump kayak gini. Dan di sini udah ada barcode BPOM-nya juga ya teman-teman. Kalian tinggal scan aja. Aku bakalan kasih tahu dulu teksturnya karena ini baru pertama kali aku mau cobain. Aku bakalan kasih tahu ya teksturnya seperti apa. Nah, teksturnya kayak gini teman-teman. Dia nggak terlalu encer banget, jadi gampang untuk kayak diaplikasikan gitu. Nggak gampang jatuh. Tuh kayak gini. Dan ini pas ketika aku olesin di tangan, rasanya adem banget, dingin gitu, sejuk. Terus ini gak ada bau-bau sama sekali. Ini kayak bau kandungannya gitu, kayak ada bau aloe veranya gitu teman-teman. Tuh,
kayak gini ya teksturnya. Ini cepat menyerap juga, karena memang tadi aku pakainya lumayan banyak kayak pencetnya gitu, kayak satu pump gitu. Dan ini udah mulai meresap gitu teman-teman. Gak ada rasa panas, gatal. Ini rasanya dingin banget. Tuh. Kayak langsung glow gitu kan tangan aku. Nanti aku bakalan pakainya di IG story aku ya, biar kalian tahu nih kalau misalnya pakai tuh perubahannya seperti apa. Tuh. Karena ini aku baru pertama kali unboxing ya. Nah ini udah meresap dan ini hasilnya glowing gitu. Tapi bukan glowing yang kayak berminyak gitu, tapi glowing cerah gitu teman-teman. Tuh. Dia warnanya kayak serumnya putih gitu, putih susu gitu. Dan gak terlalu encer, jadi aku suka banget teksturnya. Oke, yang kedua ini aku ambil yang Brightening Vitamin C. Nih, untuk packagingnya dia ada BPOM-nya juga. Di sini juga lengkap kandungannya, benefitnya, terus ingredients-nya juga ada, cara pakainya juga ada. Jadi kalian tinggal baca aja di sini. Terus ini juga masih disegel ya, tuh udah aku buka. Aku penasaran sama teksturnya, kalau yang tadi kan lebih kental gitu. Nah, ini teman-teman untuk serum yang kedua, yang vitamin C. Dia botolnya sama seperti yang tadi, pakai botol bling dan ada pump-nya juga. Terus warnanya juga hampir mirip, tapi lebih putih yang ini sih kalau menurut aku ya. Aku bakalan coba try di sini. Nah, kalau yang ini dia teksturnya benar-benar kental banget, nggak secair yang tadi. Tuh, ini nggak jatuh, lama banget gitu jatuhnya. Kalau tadi kan langsung jatuh. Tapi yang tadi juga nggak seencer yang kayak serum biasanya teman-teman. Nah kayak gini tuh ya, dia lebih kental, lebih lembut gitu. Ini serum vitamin C. Dan ini nggak bawa apa-apa. Ini kandungannya itu vitamin C, peptides, dan squalens. Nanti aku bakal screenshotin aja ya, karena aku nggak bisa bacanya teman-teman. Tuh. Kalau aku jujur lebih suka sama serum yang pertama tadi, karena memang dia tuh kayak teksturnya bagus. Tapi ketika dioles, aku suka banget sama si vitamin C-nya ini, karena dia tuh kayak lembut gitu, tangan aku kayak langsung lembut. Dan yang ini tadi udah kering, gak lengket sama sekali ya teman-teman, udah keringnya. Tuh, ini bagus banget. Karena aku memang jujur suka banget sama serum vitamin C, terlebih untuk ngilangin bekas jerawat aku yang super duper banyak. Dan dia juga untuk ngilangin flek-flek hitam juga teman-teman. Dan ini ya hasilnya. Ini belum terlalu meresap karena aku pakainya banyak tadi satu pump. Kalau untuk satu muka sih satu pump tuh cukup ya teman-teman. Nah hasilnya kayak gini. Kalau yang tadi ini udah kering, gak lengket sama sekali, dan ini langsung halus gitu. Nah ini aku bakalan tunggu kering dulu. Sambil nunggu kering, kita bakalan lihat yang ketiga. Ini aku suka banget sih, karena memang aku suka banget pakai masker gitu, terlebih kalau misalnya untuk dipakai tidur. Nah, untuk packagingnya mereka paling beda sendiri yang lavender ini ya, karena ini masker, jadi botolnya tuh beda. Untuk depannya kayak gini, untuk sininya ada ingredients-nya, di sini juga ada benefit-nya, ada lain-lainnya. Terus di sini juga lavender oil, salicylic acid, dan milk protein. Jadi ini cocok banget untuk kulit yang bermasalah, karena ada kandungan salicylic acidnya juga teman-teman. Ini buat dipakai tidur ya. Kita bongkar aja. Oh iya, aku mau kasih tahu dulu, ini ada BPOM-nya juga. Jadi setiap produknya ada nomor BPOM-nya yang bisa kalian scan juga barcode-nya. Ini aku bakalan buka terlebih dahulu. Semuanya disegel. Tada! Nah, packagingnya seperti ini, pakai botol bling juga seperti yang lainnya tadi. Oh ya, tadi ini udah kering dan ini nggak lengket sama sekali tuh. Nggak lengket sama sekali dan enak banget teman-teman. Adem juga teksturnya. Kita balik lagi yang ketiga, yang terakhir ya. Kita buka dulu. Nah, untuk bagian dalamnya kayak gini. Aku suka banget karena ini tuh membantu banget kalau misalnya langsung isinya suka tumpah teman-teman. Kita buka aja dulu ya. Ini agak susah. Wow. Nah, dia teksturnya kayak gini teman-teman. Wangi lavender gitu. Dan kayak gini, dia putih tapi lebih kental, kayak mirip teksturnya ke krim gitu. Dan aku bakalan olesin aja. Ini kalian bisa pakai buat sampai tidur pagi-pagi gitu ya teman-teman. Jadi didiemin semalaman. Nanti aku bakalan pakainya kayak tebel-tebel aja teman-teman. Tuh kayak gini teksturnya.
Nanti pagi-pagi tinggal kalian bilas aja kalau kalian mau mandi. Tuh ya, kayak gini. Ini teksturnya halus, lembut, dan dingin banget ya. Untuk sleeping mask tuh aku suka banget karena memang adem gitu buat dipakai tidur. Tuh, nggak terlalu kelihatan kan warna putihnya kalau udah diolesin kayak gini, udah nyerap gitu. Dan aku bakalan pakai ini nanti malam. Jadi nanti aku bakal story-in teman-teman ketika aku pakai ini. Jadi biar teman-teman tahu nih kayak apa sih kalau misalnya dipakai di wajah dan hasilnya pas bangun tidur tuh seperti apa. Ini jadi berantakan tuh. Olesin dulu. Dan ini enggak lengket sama sekali ya. Jadi kalau kalian pakai masker organik untuk pakai tidur, itu pasti otomatis berantakan kena spray, kena kasur. Tapi kalau kalian pakai masker Elfada seperti ini, yang sleeping mask, itu kalian gak usah takut kayak nempel ke kasur atau berantakan. Karena ini teksturnya seperti ini teman-teman tuh. Dan ini tuh dingin banget teman-teman, kayak pakai es batu. Jadi cocok banget buat kalian tidur relaksasi gitu teman-teman. Dan teman-teman, segitu dulu review skincare Elfada Beauty dari aku. Nanti untuk pemakaian rutinnya aku bakalan share di IG story aku ya. Buat kalian yang mau beli juga, jangan lupa untuk langsung cek link di deskripsi box aku, karena besok lagi ada promo diskon khusus. Dan kalian juga jangan sampai lupa untuk ikutan giveaway-nya, karena berhadiah senilai 2 juta rupiah ya. Lumayan banget kan teman-teman. Terima kasih ya yang udah tonton video aku sampai habis. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.